feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold, I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and lead me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves, we go bottoms up. Halo teman-teman, kali ini saya baru nyampe Sumba Barat ya, tepatnya di Danau Weekuri, Sumba Barat Daya kalau nggak salah sih ya. Baru datang, udah dikasih es kelapa. Nggak ada esnya sih, kelapanya aja, kelapa muda tapi enak manis. Danaunya tuh ada di sana. Kok di sini jelek ya? Kita lihat yuk, jalan-jalan. Teman-teman, ternyata pantainya, bukan pantai, sorry, danau itu bagus banget loh. Ini saya nggak tahu ya kalau kalian bisa lihat ini apa enggak. Tuh, cakep loh, sampai semuanya tembus begini. Itu ada yang berenang gitu di sana. Kedengeran deh. Saya pengen lompat nih nanti. Ini dia bubar lagi, ini berdua. Ini berdua lagi. Kita ada pasir juga loh. Karena di luar itu laut, tapi di tengah sana itu hijau. Jadi airnya tuh bukan air asin, nggak terlalu asin nih, tapi percampuran dengan air laut sama air tawar agak berayau. Asin juga. Udah ada rumput ya. Sunsetnya di sebelah sana, kita nggak bisa ngeliatin sih kalau dari sini ya. Jadi kita mesti naik ke situ. Jadi ada tangga-tangga di situ ya. Situ ada jembatan juga. Air surut kalau air pasang baru bagus. Air pasang ya? Ini saya lagi surut ini Pak. Iya surut. Ah oke. Kalau di pagi coba datang dari pagi sekitar jam 9 coba dapat air. Oh begitu. Jadi datang ke sini pagi ini ya Pak ya, jam 8, jam 8, jam 9 full ini airnya. Persis ya. Ya. Bisa ya. Setinggi ini. Apa? Tapi ternyata saya cuma pendek begitu ya sudah ya. Tapi ya, kita lihat sayang banget. Bapak, ini mestinya itu lebih bagus kalau pagi tapi tidak ada yang tahu. Kamu kok nggak lompat, Shay? Aku mau ganti baju, kamu udah ninggalin aku. Aku ajak kamu duluan dari sana ke sana. You fell down? Oh no. Enak ya? I think I've been by something. Inside the water? Where are Indonesia? Okay. Okay. You know,
Ya, kita jalan-jalan. Sekarang kita ini tour guide ya. Ih, kamu basah banget. Basah ya? Yes. Bukannya kamu suka basah-basah. Apa sih aku enggak ngomong apa-apa? Teman-teman, ternyata dari sini pemandangannya bagus banget. Bisa ada yang panggil kamu, nggak ada telepon di sini. Kenapa? Oh iya, nggak ada sinyal ya. Tapi tunggu Instagram dulu. Nggak ada sinyal. Foto. Gila ya, cakep banget. Ini oke, Jawa. Selamat. Udah, jembatannya rusak sampai sini. Teman-teman di sini bagus banget. Ini kita ada di Pantai Mandora. Pantai Mandora Sumba. Ini tempatnya sama tadi Weekuri dan Lagoon. Cuma beda 20 menit. Ternyata cuma sebelah-sebelahan. Pantainya ini cukup bagus loh. Ada tebingnya, ada pasirnya. Yang punya orang Prancis. Tadi saya masuk katanya minta izin aja. Bisa lihat ada itu loh. Ada tebing juga. Oh. Gila, ada tebing juga. Kayak kalau di Bali itu kayak apa namanya ya? Nah, saya ngapa? Lupa ya. Apa ya? Hei. Tuh. Tebing loh. Ini kayaknya kayak hall gitu. Kita lihat yuk. Oh, begini. Pendek juga ya. Ah. Dalamnya luas juga ya, adem. Ya ampun, ternyata teman-teman dari sini pantainya kelihatannya cakep juga. Kelihatan dikit-dikit biru, di situ ada pasirnya, di situ tebing. Daerah sini tebing. Kita ke tebing yuk. Ada tebingnya dan ada ombak-ombak. Coba kita lihat. Oh my god. Oh. Ini saya sih, kalau saya sih biasanya suka pasang drone di situ ya. Makanya kalau ombaknya kayak begini mah. Saya nggak berani ya, kena air nanti kebawa deh. Cakep banget. Yang saya paling suka sebenarnya pantai, tebing, di sana ada pasir tapi agak kesana. Ini tebingnya cantik dan masih belum banyak turis ya. Keindahannya sih ini masih asri sekali ya, masih belum terjamah. Ini juga alamnya bagus. Kadang-kadang saya tuh bingung ya kalau ngomong-ngomong kayak gimana, makanya saya lebih suka ini saya videoin aja lah, dilihat gimana bagusnya apa enggak, dinilai sendiri. Oh.
Saya mau coba drone nih. Moga-moga bagus pemandangannya. Pas mataharinya di sana, sunset. Oke, kita mau selfie dulu. Selfie dulu. Gak tau mau ngapain nih saya. Tapi ngelihat pemandangannya tuh. Menurut kamu gimana saya? Bagus sekali. Ini teman-teman. Indonesia banyak banget tempat-tempat indah. Iya. Kemarin kan kita habis dari Filipina, kalau di hidup ternyata di sini juga bagus kok. Sumba, Sumba Barat katanya. Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya, Pantai Matim. Mandalok. Mandalok. Siapa? Nina. Hah? Nina.